وقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pada pagi hari ini masih senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatannya sehingga kita mampu berkumpul, kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah dengan aman tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kenikmatan yang banyak tersebut kita syukuri dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqatul qadih, dengan takwa sebenar-benarnya, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Mungkin ketika kita mendengar kata rugi, bangkrut, yang terlintas di pikiran kita adalah seseorang yang awalnya dia kaya, dia melakukan suatu usaha, suatu perdagangan, suatu bisnis, kemudian bisnisnya itu hancur, bisnisnya rugi sehingga bisnisnya itu menjadi bangkrut, hartanya habis, mungkin seperti itu. Akan tetapi bangkrut yang seperti ini merupakan definisi bangkrut yang ada di dunia, yang mana definisi ini bisa hilang dengan sekejap. Akan tetapi ada definisi bangkrut di akhirat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat tentang bangkrut itu seperti apa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Faqala, "Innal muflisa min ummati man yati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabat, atadruna mal muflis? Ata'rifuna mal muflis? Apakah kalian itu tahu yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu apa? Seperti apa? Yang bagaimana?" Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Wahai Rasulullah, yang dimaksud dengan muflis di antara kita adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang. La dirham lahu wala mata. Akan tetapi setelah itu Rasulullah menjawab, faqala, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin."
Orang muflis, orang rugi di antara kita adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat juga. Akan tetapi wayati qad syatama hada, di samping itu dia di dunia pernah syatama. Syatama itu mencaci, membuli ya, orang lain. Wa qad fahada, dan di dunia dia juga pernah menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Wa akala malahada, dan juga dia di dunia pernah memakan harta orang lain. Harta yang bukan miliknya, harta yang sebetulnya hak milik orang lain, akan tetapi diambil, dikorupsi. Wasafakadamahada, dan juga di dunia dia pernah membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain yang tanpa hak. Wadorobahada, dan juga di dunia dia pernah memukul orang lain. Fayuqtahada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah, pahalanya yang dia kerjakan, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya tadi akan diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang terzolimi tadi, orang yang dizolimi, orang-orang yang pernah mencaci, orang-orang yang pernah korupsi, orang-orang yang pernah memukul orang lain, menzolimi orang lain. Pahalanya akan diambil dan akan diberikan kepada orang yang tadi dizolimi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yughda alaihi, dan jika kebaikan-kebaikan, pahala-pahala puasa, zakat, sholat tadi sudah habis, maka ukhida min khotoyahum faturihat alaihi, faturihat alaihi summa turiha finnar. Dosa-dosa orang yang dizolimi tadi, dosa-dosa orang yang dipukul, orang-orang yang dicerca, orang-orang yang dihina, orang-orang yang dikorupsi, dosanya akan diambil dan akan diberikan kepada orang yang menzolimi itu. Jadi pahalanya sudah habis, ditambah dikasih dosa orang yang dizolimi. Summa turiha finnar, kemudian setelah itu dia dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini terhadap orang lain, khususnya yang berhubungan dengan orang lain, itu akan berdampak kelak nanti di akhirat. Khususnya perbuatan zolim ini, ketika kita berbuat zolim terhadap orang lain yang orang lain sebetulnya tidak salah apa-apa, kita zolimi, kita fitnah, kita cerca, kita bully, hartanya kita korupsi, kita pukul dia ya, maka amalan-amalan kita kelak akan diberikan kepada mereka, dan perbuatan-perbuatan jelek mereka ketika amalan kita sudah habis akan dilemparkan kepada kita semua. Ini merupakan salah satu bangkrut, definisi bangkrut yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, seyogyanya kita menjauhi perbuatan zolim ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang zolim dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang yang zolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air berisi besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Oleh karena itu, mari kita seyogyanya menjauhi perbuatan zolim ini. Kita berhati-hati, khususnya ketika berhubungan dengan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti mereka, jangan sampai kita menzolimi mereka, karena ancamannya sangatlah berat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada
salah itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.